Celine Evangelista terpana ditatap dan digandeng Ariel Noah saat duet bareng. Aksi mereka-mereka di atas panggung menjadi sorotan. Dalam acara gelaran musik di Holy Wings, janda Stefan William itu naik ke atas panggung bernyanyi bersama Ariel Noah. Bahkan Ariel Noah menggandeng tangan Celine Evangelista yang diajaknya berduet. Selain tangannya yang digandeng Ariel Noah, Celine Evangelista juga dipersilahkan untuk menyanyikan bait dari lagu Mungkin Nanti, Noah yang saat itu sedang dinyanyikan. Tampak wajah terpana Celine Evangelista saat berhadapan langsung dengan mantan kekasih Luna Maya tersebut. Satu tangan Celine bahkan terus memegangi dadanya sendiri. Hal tersebut diketahui dari pantauan banjarmasinpost.co.id dalam Instagram story @celine_evangelista, Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Ramai penonton bersorak saat melihat Celine Evangelista bersama Ariel Noah di atas panggung. Bahkan momen tersebut menjadi trending di TikTok dan menjadi bahasan netizen. Pesona musisi Ariel Noah yang sampai saat ini sukses membuat banyak wanita terpukau rupanya juga turut dirasakan oleh Celine Evangelista. Mantan istri Stefan William ini pun mengakui perihal kemampuan Ariel Noah dalam membawakan tembang dari band Noah yang digawanginya. Pasalnya sampai kini hampir seluruh lagu Noah yang dinyanyikan Ariel masih terus diperdengarkan dan menjadi hits populer di tengah bermunculannya banyak musisi baru. Hal ini tentunya tak lepas dari karisma Ariel sebagai seruang vokalis yang kerap menuai pujian. Bukan hanya tampan, pribadi Ariel yang dingin serta memiliki pesona saat berada di atas panggung itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar terutama kaum hawa. Apalagi Ariel memiliki ciri khas saat menulis lagu yakni syairnya yang dibuat bak puisi dan memiliki makna begitu dalam. Tak heran lantaran kemampuannya tersebut Ariel sukses memukau Celine Evangelista yang saat ini masih terus memperdengarkan lagu band Noah meski sudah belasan tahun silam dirilis. Thank you.